ada Mami Inul juga. Prosesnya seperti apa nih akhirnya bisa bergabung di sini? Aku nggak tahu. Tiba-tiba dipanggil, dikasih tahu bahwa kan memang Antv belum ada program lagi yang terbaru gitu. Terus dihubungin, mau nggak kamu bantuin Antv untuk kita bikin program baru? Oh boleh. Pemainnya siapa? Calon komedian? Oh boleh. Jadi barista atau jadi apa sih tadi di belakang? Aku sebenarnya disuruh jadi pacar Regen, cuma aku nggak mau. Aku lebih milih jadi barista aja. Ini kan komedi ya, iya. Maksudnya kamu belakangan ini memang lekat banget sama komedi-komedi gitu. Banyak yang video viral juga akhirnya komedi-komedi. Iya, soalnya aku jadi komedo nggak mau jorok kan. Gimana? Emang kamu sulitan? Hah? Komedi terus sulitan nggak? Enggak sih. Awalnya lebih ke penyesuaian aja, ya kan? Karena beda kan kalau sinetron tuh acting, udah ada dialognya. Tapi kalau komedi kamu tuh harus kreatif, harus cepat, harus sigap, harus nggak usah lucu-lucu banget gitu. Misalnya kita untuk jadi umpan lucunya juga bisa. Dengan lawan lain di sini seperti apa? Mungkin udah klik, udah penyesuaian, juga masih penyesuaian? Iya, jadi kan kebetulan, kebetulan aku sama Regen itu kan emang udah pernah lucu, kan? Podcast bareng. Jadi emang chemistry itu udah ketemu gitu. Tapi ada sesuatu yang beda dari Regen. Waktu pertama kali aku ketemu, dia masih takut. Dia bahkan nggak bisa, nggak berani untuk gombalin aku. Tapi sekarang, wih, aku dihajar sama gombalannya dia terus. Cuma di sini nih. Iya, jadi aku bilang, wih, Regen mulai berani. Bukannya apa, aku takut baper kan. Balik lagi ke apa, ke dunia lawak seperti apa sih, komedi-komedi gitu. Seperti apa? Balik ke dunia apa, komedi buat Kak Angel seperti apa? Fightingnya atau gimana? Kalau aku enjoy, aku seneng, malah sekarang aku lebih menikmati kayak sketsa gini, komedian sketsa, nge-host yang berbau-bau sketsa juga. Itu karena kita lebih free ya, maksudnya bisa berekspresif gitu. Jadi mau kita ngomong apa, asalkan itu masuk ya sesuai dengan benang merah, itu seru-seru aja. Cuma kan kalau sinetron memang kita kan harus terpaku dengan dialog harus begini, adegannya harus begini. Kalau ini bebas. Nggak pakai belajar nggak? Misalnya nggak para komik. Belajar aku udah di sekolah. Nah, kita belajar ngelawak atau belajar ngelawak. Atau lain atau apa gitu. Belajar ngelawak. Lihat di YouTube atau apa, observasi gitu. Iya, jadi aku aku kan terjun di dunia komedi itu bintang tamu zaman masih ada almarhum Haji Jojon. Nah, terus aku pernah satu program sama almarhum Haji Jojon itu di acara SBY. Tapi SBY yang zaman dulu gitu kan, yang ada Mas Eko Patrio. Nah, aku kebingungan kan, terus aku dinasehatin sama almarhum, Angel gak usah bingung, kamu sekarang pelajarin aja gitu. Terus pelajarin, emang komedi juga butuh belajar, aku bilang gitu, bukannya nyeplos-nyeplos aja. Enggak, kamu harus bisa mempelajari situasi, mempelajari semuanya, karakter, kamu pelajarin semuanya. Ini namanya ada ngegong, jadi waktu itu belum ada punchline-nya, ngegongin, jadi ntar ada umpan lambung gini-gini, oh dijelasin semuanya, oh gitu. Ya udah, mulai dari situ akhirnya aku belajar semua komedi aku tontonin. Tapi akhirnya kamu ngerasa bangga juga gak sih ketika dikenal sebagai komedian seperti itu? Sebenarnya berat ya, identiknya kayak harus lucu gitu. Apa ya? Padahal kan yang lucu muka aku ya. Gak bercanda. Maksudnya iya, beban aja gitu. Aku rasa jadi komedi itu kan, aduh harus lucu. Tapi ternyata dalam komedi itu gak harus selalu lucu. Bisa aja kita jadi bahan lucunya gitu. Maksudnya tau kan. Tapi pernah gak sih ketika lagi ngelucu gak ketemu gitu? Pas lagi lucu gak ketemu. Kayak gak nyambung gitu kan? Kayak ketawa lah. Kayak gak ada yang ketawa. Untungnya aku main sama beberapa komedian senior. Jadi pada saat penonton gak ketawa, di green gitu. Jadi di cover sama komedian senior, terus akhirnya ketawa gitu. Cuman kan lumayan deg-degan ya. Gak dapet kita gongnya gitu ya? Iya, gak dapet gongnya gitu. Pernah. Dan hampir sering. Sering lah, sering. Tapi untung, aku diuntungkan dengan
selalu main sama komedian senior, jadi sering di cover gitu, dibantunya. Sebenarnya komedi juga kita saling mengcover sih gitu. Kalau kayak kurang lucu digomin lagi dimakan gitu. Nah, komedi sekarang kan ada bumbu terbaru nih, kayak kayak pantun atau ngerayu gitu, ngegombal gitu. Belajar ke situ juga. Ada belajar gitu. Ada belajar pantun. Belajar pantun gitu. Pantun gombal gitu. Ada. Jadi tetap pantun juga harus dibelajar, harus belajar sih. Jadi emang aku kadang suka lihat-liatin pelok-pelok ngegombal, terus pelok-pelok pantun gitu. Pelok-pelok pantun kayak contohnya bililin di kandang itik, kenalin gue Inge cantik gitu. Biasanya kan jadi apa namanya, sering jadi godaan atau di apa namanya. Kalau di sini kamu kelihatannya tadi jadi tokoh sentral juga ya. Ini lebih gimana itu kolaborasinya? Aku sebenarnya seneng nih di Kopi Pastenan karena karakter kita semuanya beda bertiga gitu. Jadi aku punya karakter sendiri, Regen punya karakter sendiri, Calon tuh punya karakter sendiri, dan kita saling melengkapi gitu. Jadi nggak ada yang tumpang tindih gitu loh. Jadi saling melengkapi. Jadi kita punya peran masing-masing gitu. Ada peran yang untuk ibaratnya kayak main bola lah, ngegerek, ada striker, ada kiper, ada gitu. Dan ini kan program pertama kamu yang apa namanya jalan terus sebagai peran utama ya. Biasanya kan sebagai objek yang digoda, yang di itu enggak, atau sebagai bintang tamu gitu kan? Enggak sih. Ini udah yang ini. Cuman ini program yang pemainnya kita cuma bertiga. Yang benar-benar talentnya cuma bertiga. Jadi benar-benar dibutuhkan chemistry yang kuat. Jadi tapi untungnya pas pertama kali ketemu Calontong, chemistry-nya langsung dapat, kita bertiga.